Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi coklat kita silaturahmi, alhamdulillah terlaksana di Desa Pasir Mulia melibatkan 3 desa kalau nggak salah. Pasir Mulia, Mekarjaya, dan Banjaran Wetan. Ini pertama yaitu kita ingin silaturahmi dengan warga masyarakat Banjaran pada umumnya. Yang kedua, kita ingin membangun desa wisata, Pak. Karena saya sering berinteraksi dengan Karang Taruna bahwa ada satu potensi yang memang belum terekspos. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Bapak Camat Banjaran, budaya Puncak Wangun. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Karang Taruna Desa Bapak Erwin bersama Coklat kita yang telah membantu mendorong program pemerintahan Desa Pasir Mulia. Insya Allah lapang ini, Bu, lapang ini yang dipakai nanti untuk adu tangkas domba. Mudah-mudahan pada tahun ini bisa miss. Pak Bupati Bandung, sahabat desa akan menuju Desa Pasir Mulia. Tepuk tangan, mudah-mudahan tuh. Oleh Pak Bupati. Dan malam saya telepon sama Bupati, mohon izin, mohon maaf kepada Pak Satu Hati Kabupaten Bandung, Bedas, ya. Yang kompak, jigana leles. Desa Pasir Mulia, Kabupaten Bandung. Hatur nuhun. Tai Wangun, Tai Wangun 2022 di Desa Pasir Mulia. Dan juga terima kasih Kades Pasir Mulia dan jajaran kita. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi, dan saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta jalan santai Wangun Taiwan 2022 di Desa Pasir Mulia. Dan juga terima kasih Rekan Polko Pincang, Pak Camat Banjaran. Saya harapkan dengan kegiatan ini tentunya tidak ada lagi yang cemberut, semua tersenyum, biar awet muda, ya Bapak Ibu sekalian. Kegiatan pagi ini selain silaturahmi, yaitu kita menikmati segarnya udara pagi, karena Wangun ini luar biasa, Pak Kades. Ini saya pertama ke sini, yang kedua kalau tidak salah, memang saya nikmati udaranya segar sekali sehingga Uwina di Mekar Hopula, orang Pasir Mulia, ya. Naon eta teh urang besok bedas geun aduh bedas teh naon kepanjanganna be na naon ayeuna naon be nya bangkit edukatif e na edukatif dinamis de na dinamis a na agamis sejahtera s na sejahtera 100 petani. Boleh lah, satu kartu tani bedas, ya. Nah, boleh. Terus kedua, insentif guru ngaji. Oh ya. Insentif guru ngaji. Ketiga, pinjaman tanpa bunga. Pinjaman dana bergulir tanpa bunga. Ya. Ini Bu, 100.000. Bosnya. Nah.
Siapkan kalau mau pakai stopwatch, siapkan. 3 2 1 go. Ya. Oke. Hati-hati, hati-hati. Sekarang taruh nana. Siapa? Untuk Pak Kades dan juga Pak Camat, luar biasa.
Oke, kita bisa satu. Kompak mau diberi hadiah ke dari coklat. Coklat kita. Rendahkan aku. Jauh lebih baik. Ya sekumpulan kumpul-kumpul. Nanti kembali. Tuhan itu kumpul-kumpul ini. Mampu yang 17 atau yang 30 yang mana? Yang mana? Uang tunai 1 juta rupiah. Yang lain juga dapat hadiah, jangan khawatir. Aku boleh maju ke depan, langsung diserahkan oleh Pak Eri untuk kostum terbaik. Boleh tepuk tangan. Yang lain juga jangan khawatir, kan langsung dapat hadiah hiburan. Ada juga kaos. Keren, sadayana. Ada juga payung, apa-apa. Ini penilaian dari kami, dari Jarum dan Panitia. Wah, ini pada baik semuanya ini, Bang. Boleh, kita foto dulu. Oh, ngantar dulu gimana, Bu? Ibu, ini teh asli namanya gue Dorwan, Ibu, teh. Oh, isi ilustrator, kenapa? Bu, gimana kesan-kesannya, Bu? Apa punya firasat? Kita foto dulu, Pak. Masih banyak hadiah, Bu. Alhamdulillah, ini sebagai kegiatan kami seorang kepemudaan untuk perkenalan potensi desa wisata budaya Pencakar yang ada di desa Pasirmulia. Ini kegiatannya berapa? Pesertanya dari apa aja, Pak? Kegiatan untuk kategori masyarakat, kita ada kegiatan pantairan. Alhamdulillah, sekitar 1.600 dan masyarakat untuk kegiatan di kategori yang 3 km. Ada juga kategori yang 17 km itu adalah untuk arit pro, yang mana pelari kurang lebih 50 pelari yang ikut berkegiatan. Harapan Bapak apa kedepannya? Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan tahunan. Kami berharap dorongan dari semua pihak, pemerintahan desa, sponsor untuk berkegiatan di kegiatan yang kedua. Kami ucapkan terima kasih kepada semua jajaran yang membantu kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kades Pasirmulia, Pak Rukmi Setiadi, Pak Camat Banjaran, Bapak Kapolsek Banjaran, sponsor kami yang paling utama kepada PT Jarum yang telah mensupport kegiatan kami. Acara kegiatan Karang Desa ini, semoga kedepannya acara perairan yang diselenggarakan oleh Karang Desa dengan ketuaan oleh Pak Erwin, semoga setiap tahun itu bisa diadakan. Dan kami menghimbau kepada masyarakat supaya mengenal Desa Kawangun ini dengan cara dengan kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang ada dengan dibangun. Kami ucapkan terima kasih kepada Jarum Coklat. Dan kami ucapkan dengan Karang Taruna berkolaborasi dengan coklat kita, semoga coklat kita semakin maju untuk Pasirmulia. Dan kedepannya juga selalu mendukung kegiatan Karang Taruna yang ada di Desa Pasirmulia. Terima kasih kepada Jarum Coklat. Desa Pasirmulia, satu hati. Kabupaten Bandung, beras, beras, beras. Coklat kita pasti nikmat. Hanya kegiatan gerak jalan yang dari Jarum, Pak. Mungkin ada sampaikan, Pak, sama camat, Pak. Ya, alhamdulillah kita sekarang berada di Puncak Wangun, Desa Pasirmulia. Puncak Wangun ini merupakan kawasan wisata. Kawasan wisata yang ada di Desa Pasirmulia yang alhamdulillah sangat berharap ini dikembangkan. Desa Pasirmulia
Jarum dengan Karang Taruna yang selalu bersinergi, terutama dengan Kang Erwin. Dan hari ini juga kita alhamdulillah bisa mewujudkan. Thank you.